Yuk, kembali lagi di Sekilas Review. Kali ini Nexon keluarin game baru, judulnya Kart Rider Drift. Nah, buat kalian yang suka main game balapan, bisa nyoba game ini ya. Untuk gamenya, kalian sudah bisa nginstal dulu di Play Store, Apple Store, maupun PC klien ada. Untuk link webnya, nanti aku taruh di deskripsi ya. Karena game ini bisa dimainkan di banyak platform ya. Contohnya kalian bisa main di HP, di PS4, Xbox, terus Steam, dan juga ada PC lainnya yaitu Nexon Launcher ya. Nah, kita lanjut untuk di HP berapa total size nya untuk total size nya itu 2,7 GB ya. Kalian install di Play Store sebesar 1 GB. Nanti di dalam game ada patch lagi sebesar 1,4 lebih. Nah, jadi total untuk size di Play Store sekitar 2,7. Oke, kita langsung aja masuk dalam gamenya ya. Nah, untuk gamenya ini masih belum bisa dimainkan ya. Untuk di kita ini seharusnya tanggal 12 Januari jam 9 pagi. Ini di sini UTC plus 11, kita kan UTC plus 7 ya. Berarti dikurang 4 jam. Kemungkinan tanggal 12 jam 9 pagi sudah bisa kalian mainkan. Oke, sebelum itu kita cek dulu trailer dari game ini seperti apa ya. Lalu kita lanjut ke gameplaynya. Nah, buat kalian yang sudah pernah main semacam game kayak gini, contohnya game Garena Speed Drifter dan juga Kart Rider Rush ya. Kart Rider Rush ini juga dari Nexon. Nah, ini mirip-mirip sih, mirip-mirip dengan Kart Rider Rush. Gameplaynya ya balapan dan juga ada sistem nyerang-nyerang musuh juga ya. Mungkin gamenya ini dibagi dua, seperti di Garena Speed Drifter ada yang buat nyerang-nyerang dan juga ada yang khusus buat balapan doang. Ya, semoga aja seperti itu ya. Kalau aku sih pribadi lebih suka yang balapan doang sih daripada yang nyerang-nyerang ya. Kalau nyerang-nyerang itu lebih baik setim dengan temen, itu lebih seru kalau buat balapan yang ngelempar-ngelempar item. Oke, sekilas reviewnya sampai di sini dulu. Thank you buat kalian yang sudah nonton. Bye bye.